A chance to shoot there, and now quickly the other way, and Messi snuck in behind. Messi running in. Lionel Messi, the champ. That's the ball. Put forward by Paredes there. Miscontrol. Messi trying to play for home. Forma de no emocionarse. Un estadio repleto. Un estadio a la altura. Timnas Argentina menunjukkan ketangguhan mereka usai mengalahkan Kanada dengan skor 2-0 dalam laga perdana Grup A Copa America 2024 di Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Amerika Serikat. Tim asuhan Lionel Scaloni berada dalam performa bagus sejak menjuarai Piala Dunia. Mereka memenangkan 13 pertandingan dan hanya kalah 1 kali dari 14 laga. Aparece Messi, aparece Argentina. Les Rouges, julukan timnas Kanada melawan Argentina di partai pembuka Grup A Copa America 2024. Adapun laga tersebut akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat. Sonot ben kol rakhvei Arzot Abrit di New Jersey, במזרח ועד קליפורניה במערב, והגמר יהיה ב-15 ביולי. Dalam pertandingan ini, Argentina tampil dengan kekuatan penuh. Lionel Scaloni menurunkan pemain-pemain bintang di timnya seperti Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Lautaro Martinez yang masuk pada babak kedua. Sejak laga dimulai, timnas Albiceleste memang sudah tampil ngotot dari menit awal pertandingan. La Pulga CS terus-terusan menggempur pertahanan timnas Kanada. Ritme pertandingan pun mulai terbentuk pada menit ke-25. Argentina tampil sangat dominan dalam penguasaan bola dan kreasi peluang. Adapun Kanada memilih bertahan dan mengandalkan kecepatan lewat serangan balik. Hay que defender esta Argentina, la tiene Buchanan, hay que defender esta. Larín mete el centro, Larín, el Dibu. Impresionante el Dibu, Martina remata fuera. Impresionante el Dibu. Tapi, defense solid dan disiplin dari timnas Kanada mampu membuat Argentina kesusahan untuk mencetak sebutir gol di laga ini. 45 menit pertama, serangan 7 hari 7 malam Albiceleste hanya berubah shoot on target ke gawang Kanada. Tak ada satupun yang berhasil menjadi gol. Como los viejos tiempos va Messi, como los viejos tiempos Messi está, tapó el arquero, el rebote insiste, vamos capitán, vamos Messi enganchó, está, la tapó, no te puedo creer, ay no te puedo creer. Memasuki babak kedua, Argentina berusaha tampil menekan. Hasilnya pada menit ke-48 mereka unggul lewat kerjasama Lionel Messi, McAllister hingga bola dapat diceploskan ke gawang lawan oleh Julian Alvarez. Lionel Messi kembali dapat peluang melalui serangan balik cepat, tetapi finishingnya masih melebar tipis dari gawang. Pergerakan tanpa bola serta segala kemampuan yang dia miliki mampu menjadikan sang pemain sosok yang ditakuti oleh pemain lawan. Usai momen tersebut, Kanada mencoba tampil menyerang. Namun, usaha anak-anak asuh Jesse Marsh selalu dapat diputus oleh pemain belakang Argentina. Pada pertandingan ini, sosok Lionel Messi kerap berduel dengan bek sayap cepat Kanada yakni Alphonso Davies. Namun, kualitas La Pulga membuat bek Kanada itu kerepotan untuk bisa membendung pergerakan dari Lionel Messi. Beberapa kali lini belakang yang dia kawal harus kecolongan oleh aksi gesit Sikutu dalam mengeksploitasi lini bertahan Les Rouges. He wants to go quick. Cole is backing off. Messi's bringing it down. Messi save.
work to be done. Messi picks it up. Great Paul shattering him. It comes off. Mereka mampu dibuat kelang kabut dengan permainan yang ditunjukkan oleh anak-anak Lionel Scaloni. Kerjasama antar lini Albiceleste sukses membongkar rapatnya pertahanan Kanada. Messi save Great Paul. Still work to be done. Messi picks it up. Great Paul shattering him. It comes off. Di penghujung babak kedua, Argentina menambah gol pada menit ke-88 melalui Lautaro Martinez. Gol ini didapat dari assist manja yang dikirim mega bintang Lionel Messi. Dengan kemenangan ini, Leo Messi CS berhasil mengamankan 3 poin penting di laga pembuka. Tentu saja hal ini akan menjadi modal yang baik bagi Les Albiceleste untuk melalui ajang Copa America 2024. No hay forma de no emocionarse. Un estadio repleto. Un estadio a la altura. To shoot there, and now quickly the other way, and Messi snuck it behind. Messi running in, Lionel Messi, the chip, and it ends. Pass. Now Di Maria's back onside, and he has it into the middle for Messi. Fight for the quick release here of Messi on his mind in this occasion, which is, I'm going to shoot, because he lets the ball. Looking forward by Paredes there, miscontrol, Messi trying to play for Julian. Shoot there, and now quickly the other way, and Messi snuck in behind. Messi running in, Lionel Messi, the chip, and it ends up. Gimana football lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya, karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Aku lagi, bye-bye.